Apresiasinya atas diterimanya Pengadilan Agama Semarang bekerjasama dengan Gosen atau Gojek yang mana bermuara kepada pelayanan masyarakat. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama Semarang, dengan kerjasama ini harapan kita bisa memberikan pelayanan kepada panjenengan semua lebih baik lagi dan lebih efisiensi, lebih-lebih di saat corona ini. Jadi pada prinsipnya nanti panjenengan di saat selesai perkara untuk mengambil akte cerai maupun produk yang lain tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Semarang. Cukup buka aplikasi Gosen, cukup buka aplikasi kaitannya dengan Gojek, monggo silahkan melalui situlah panjenengan bisa mengambil produk Pengadilan Agama Semarang. Itu pelayanan yang luar biasa kita sampaikan, kita persembahkan kepada masyarakat Semarang, khususnya pencari keadilan di Pengadilan Agama Semarang. Ini tadi ada informasi dari anak bangsa, satu-satunya se-Indonesia baru Semarang, kaitannya dengan kerjasama ini. Oleh karena itu, berbahagialah pada masyarakat Semarang untuk menerima pelayanan yang maksimal ini. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Segenap upaya dilakukan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Tidak kecuali pemerintah Kota Semarang yang menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, PKM. Goa Corona merupakan terobosan yang dilakukan Pengadilan Agama Semarang yang menyikapi hal tersebut bekerjasama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui pemanfaatan Gojek melalui fitur unggulan layanan antar produk pengadilan. Dengan adanya aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengambil produk pengadilan berupa akte cerai atau yang lainnya. Langsung datang ke Pengadilan Agama Semarang, cukup menggunakan aplikasi tersebut dengan tetap memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Ini bisa kita saksikan bersama kaitannya dengan peresmian aplikasi untuk penyampaian salinan putusan maupun akte cerai sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Kemudian dengan BRI, yaitu keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 424 tahun 2020 kaitannya dengan rekening pemerintah lainnya, itu harus kita laksanakan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Juga kepada bapak-bapak dan ibu yang dari kebutuhan khusus di stabil ini sesuai dengan Undang-Undang 18 dengan PP-nya 39 dan 42 itu, kita akan menindaklanjuti itu semua sehingga pelayanan kepada masyarakat semuanya tanpa diskriminasi akan kita berikan sebaik-baiknya. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, aplikasi Go Corona Gojek, MOU Pengadilan Agama Semarang dan Gojek, kita secara resmi kita resmikan. Bismillah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.